Oke, halo semuanya, welcome back to Fatih Hunter Channel. Hari ini kita pengen bikin Q&A pakai pagar S Fatih. Sekarang Fatih Q&A bersama Kak Fatih. Oke, hari ini Kak Fatih yang jawab komen-komen yang pakai pagar S Fatih. Oke, Kak Fatih. Betul. Sekarang ini dari Aisyah Niko. Barang pemberian apa yang kalian paling suka? Fatih, aku apa ya? Bulan, biasa, pagi, suka yang paling suka. Apa ya? Handphone. Oke, Kak Fatih. Oke, aku apa ya? Few inches later. 6.5 hours. Day 4. 2,000 years later. Eternity later. Aku mau itu. Tidak kau itu namanya. Atau kayak kalung tapi itu juga keren deh. Oke, next. Ini dari Ready Pat Tamher. Umur kamu berapa? Oh iya, salam buat Bang Toy. Aku umur 10. Aku umur 12, tahun ini 13. Oke, nanti kita salamin untuk Bang Toy. Next. Anjani Asri 75. Fateh sama yang lainnya suka berantem enggak untuk Fateh dan Fatimah Halilintar? Kita sih best friend. Kita enggak pernah berantem. Oke, next. Ekti O S Hal. Fateh, kamu kelas berapa? Aku kelas 4. Next, Fat Maiza. Fateh paling sebel kalau diapain? Paling sebel kalau lagi ngerjain digangguin. Mah, paling sebel. Next, Nazwa Ambara. Fateh paling deket di Gen H Girls siapa? Semuanya. Kalau kami masuk lagi itu semuanya deh. Semua Girls sama Kak Fatih. Soalnya ada semua ibu ya. Oke. Next, Adelia Putri 2000. Hobinya apa, Fateh? Kalau kita sih sering berenang. Hobi kita ada berenang. Next, ini dari Erma 24. Hai Fateh Antar dan Fatimah Antar, apa kabar kalian berdua dan kakak-kakak kalian yang lain as Fateh? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan kakak yang lain juga baik. Ada yang alhamdulillah sakit, tapi sekarang udah sehat. Next, hey, Gaby Swag 23. Rumah kamu? Pokoknya di pondok indah. Ya, balik. Nazila. Kalian belum pergi ke negara mana? Ke Cina. Tapi Gen Hunter, oke? Kalau Gen Hunter belum ke India. Nah, India. Kayaknya ada dikit, cuman kita gak bisa berlupa. Oke, next. Aia Kia. Negara apa yang kalian pengen banget kunjungi? Aku London. Aku pengen mau ke London juga dan kayak Tokyo gitu. Next. Ini dari Brina 42. Apa cita-cita Fateh Hunter? Kalau aku sih anak yang soleh, juga businessman. Next, Sabrina Zahra KH. Lagu kesukaan Fateh apa? Hidup Kerurara 41, 41, 8, 11. Fateh paling dekat sama siapa aja? Itu lagi, semuanya. Ya, next. Uktirka. Assalamualaikum, kapan diantar main ke Kalimantan Tengah? Yang pada pengen undang Gen Halilintar di nomor sini. Kalimantan. Next. Hulwah 10 Muadzah. Hal yang biasa dilakuin sama Fateh setiap hari? Ya biasa kan general assistant bantuin adik-adik, bantuin kakak-kakak, bantuin umi abi. Oke, next. Najihah Man FN. Fateh tidur sama siapa dan kakak Watim selalu suka sama siapa? Tidurnya sama Bang Sai. Suruhnya di surga kayak kamar sendiri. Kayak sendiri. Atau banyak di sini Bang Sai itu sampai dinding sini, ada atas sini. Jadi itu deh. Oke, next. Semuanya. Semuanya aku suka. Next, Cahya 22. Gimana rasanya punya 11 saudara? Apa rasa suka dan duka dalam Gen Halilintar? Aku emang kalau Gen Halilintar lagi kayak pergi aku, kan kita lagi pengen pergi itu misalnya ya. Aku sendiri rumah. Aku emang kayak kok kayak missing. Kita tuh emang aku bangga banget ada punya 11. Emang kakak banyak ini bisa main-main. Next, Yahdanasiwa.
Siapa yang paling galak mecaci? Aku Zai, kau yang paling lucu kan? Ya pastilah. Dia kan baik. Dan aku baik itu pasti lucu. Coba di komen yang aku lucu tuh. Oke? Komen di bawah sini. Lagi Hana Dinamira. Pate, udah pernah ke Plastina belum? Belum. Lagi Ahmad Fahakit. Negara apa yang paling Pate suka? Uzbek, Turki. Cuma next kita Macelan. Te, paling disukai Pate dan Patim kalau traveling apa? Naik pesawat. Pate emang kayaknya suka aneh. Ya jujur, kalau aku kayak traveling, usaha, don, ya, kayak teknik-teknik gitu. Oh seru. Dan climbing, wah. Oke, okay. Gak apa-apa. Oke, okay. Zulfazik, mata di Gantar yang paling pintar bahasa Inggris siapa? Atau ada yang bisa bahasa Inggris siapa? Atau ada yang bisa bahasa Inggris? Yang paling pintar bahasa Inggris siapa? Atau ada yang bisa bahasa Jepang? Gak ada yang bisa bahasa Jepang. Kalau yang bisa bahasa Inggris tuh Umi, tapi kalau Mumpas dan Kahatan tuh dia nggak bisa bahasa Indonesia, Inggris, Inggris tuh. Tapi yang ngajarin pada Umi. Oke. Cerbung. Gehantan. Saat-saat apa Fateh bahagia? Saat-saat bagaimana Fateh sedih? Saat sedih siapa yang menenangkan Fateh? Siapa yang paling baik? Kalau yang menyenangkan sih Kahatan, karena ada kuaran aja tuh Kahatan datang dan dia nanti peluk. Aku jadi nangisnya gak jadi. Wih, next. Siahladra 1508512. Bagaimana cara kalian saling menjaga keakuran antara adik kakak kalau kalian berantem tetapi tidak ada Umi Abi untuk melakukan? Kan ada abang-abang. Abang-abang yang bisa melakukan kakak-kakak. Oke, next. Adila Rahmah. Kata deket gak sama Bang Thor? Deket dong, kita bro. Next, Hayati Istiqomah. Lebih suka homeschooling atau sekolah formal? Bisa traveling. Kalau kita school kan kita urus ini dulu. Kita pengen pergi, kita pengen lebih enak mobile school. Kita bukan di rumah dong, kita bisa homeschooling sambil jalan. Jadi lagi traveling kita. Jadi kita lagi traveling. Kita lagi tua Umi aja kita punya homeschooling kok bisa di mana-mana. Learn something new gitu. Next. Okay. Ini dari Ayu Dipa. Pate, udah nonton Civil War Captain America versus Iron Man belum? Kalau udah kamu tim mana, Captain America or Iron Man? Belum sih, cuman kalau ada yang pernah lihat vlog banget atau Bang Bang itu ada pokoknya Captain America. Captain America. Oke. Okay. Next. Ini dari Valda GH Now Love. Di Gena paling seneng siapa dan paling deket sama siapa? Paling seneng semua dan paling deket. Dan seneng semua. Yang paling seneng semua. Yang paling seneng semua. Okay. Oh, semua next. Ini dari Dinda DSB. Kapan-kapan bawa keluarga dong ke Kaltim. Jadi diinfoin kalau kita ke situ. Ini berarti nomor ini lagi. Ting. Oke, next. Ini dari Renita Fitriani 21. Kalau traveling negara apa yang paling berkesan buat kamu? Uzbekistan dan Turki. Next. Oke, ini next ya. Lanjut. Rahmawati Fauziah Rahmawati. Perjalanan yang paling berkesan kemana? Tadi Uzbekistan dan Turki. Next. Fateh and Fatim lebih suka barang apa aja? Yang paling deket dengan Fateh itu siapa? Fateh and Kak Fatim apa? Udah pernah ke Purbalingga? Fateh and Fatim lebih suka traveling atau shopping? Oke, ini sekarang barang apa aja? Yang suka maksudnya? Barang sih, kamera buat nge-vlog dan tas. Oke. Paling deket dengan Pate itu siapa? Semuanya. Semuanya lagi, semua, pokoknya semua. Oke. Dan semua itu. Udah pernah ke Purbalingga? Belum. Belum? Invite aja kenal.
dengerin. Next, lebih suka traveling atau shopping? Traveling. Oh, traveling. Taruh jawaban di traveling. Next, ini dari Salsabila Rajwan Daini. Siapa yang paling galak di Gen H? Siapa yang paling dekat dengan Fateh? Siapa yang paling lambat bangun? Oke. Okay. Lambat bangun itu lambat bangun sih Fateh. Oke, okay, next. Oke. Okay. Nurulat, Fateh pernah melakukan yang memalukan enggak kalau pernah apa? Pernah pas disuruh nangis. Next, ini dari Au K D N S J A. Yang pegang Instagram kamu siapa, manajer atau kamu sendiri? Please jawab. By the way, kamu mau jadi teman aku gak? Nggak, dari aku atau aku atau oke. Okay. Dari. Berarti kalau kita nggak ada pegang, kita cuma semua sendiri. Kecuali Katan, dia bisa pegang sama kakak. Kakak. Mau jadi teman aku gak? Of the people. Of course. Let's be friends. Let's be friends. Ini dari Sandelina Putih 1234. Fateh, kamu udah pernah pindah rumah belum? Kalau sudah pindah berapa kali? Baiklah. Oke, that's it. Makasih udah nonton first Q&A ya. Aku jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa untuk kalau channel aku @ Fateh Lentar. Dan kalau Instagram Fatih Mahal 4. Maaf ya gak bisa.